Oke, hari ini kita kembali lagi membahas soal tentang penerapan bentuk aljabar. Pada soal diketahui harga belinya Rp625.000 dan persentase ruginya 12,5%. Yang ditanyakan, berapakah besar harga penjualannya? Oke, jadi untuk mengerjakan seperti soal di atas, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari besar kerugian. Mencari besar kerugian. Untuk mencari besarnya rugi, maka persentase kerugian dikali dengan harga beli. Besar persentase ruginya pada soal 12,5% dan harga belinya Rp625.000. Ingat ya bahwa bilangan persen adalah bilangan per 100, maka di sini 12,5% kita ubah dengan 12,5 per 100 dikali Rp625.000. Maka besarnya kerugian adalah Rp78.125. Selanjutnya, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mencari apa yang ditanyakan, yaitu mencari harga jual. Oke, diingat kembali ya bahwa untuk mencari kerugian adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Maka untuk mencari besarnya harga jual itu dengan cara harga beli dikurangi dengan besarnya kerugian. Besarnya kerugian. Harga beli pada soal 625.000 rupiah dan besarnya kerugian adalah Rp78.125. Jadi besarnya harga jual adalah Rp546.875. Oke, jadi berdasarkan langkah-langkah di atas, kita dapat ambil kesimpulan bahwa harga penjualan dari penjualan tersebut sebesar Rp546.875. Oke, jadi itu dia video pembahasan soal tentang penerapan bentuk aljabar. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajarnya, dan sampai bertemu di video pembahasan soal berikutnya.